motong serut mas, potong akarnya dulu. Ah, sudah. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mengambil bahan bonsai serut ya, yang percabangannya lengkap mas ini. Percabangan atau tanganannya itu sudah lengkap ya. Saya akan ambil ini mas. Kayaknya bagus kalau menurut saya ini. Saya lanjut potong ya. Potong mas. Ih. Ini kayaknya gergajinya agak masuk mas. Agak masuk gergajinya. Ah, saya gali dulu mas ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan mas. Gergaji dulu. Pelan-pelan. Pelan-pelan mas, karena akarnya banyak ini. Sudah. Sip. Mantap. Sangat apa, sulit mas, lumayan sulit, tapi tinggal dikit. Sudah. Sudah mas, tuh. Ini saya ambil separuh saja ini karena akarnya sudah banyak. Ya, ambil separuh ya. Separuh akarnya itu mantap mah mas. Kalau diambil semua tadi kan lurus ke bawah, jadi saya ambil sini karena akarnya ini sudah lumayan banyak mas. Ini satu pohon ya, gandeng satu pohon. Duh, luas ya, ada keruak-keruaknya mas, keren ini bro. Saya potong dulu ya, potong dulu ini akar yang di atas, buang saja. Saya akan potong biar geraknya itu jelas mas, kering ini. Potong segini, kering habis dibakar ini mas. Jadi kalau di tempatku bahan itu banyak yang dibakar mas. Saya potong dulu ya, biar tampilannya lebih menarik ya. Tampilannya lebih menarik. Besok kan enak mas, kita tinggal mengarahkan lagi ya. Tuh bekas potongan orang ini. Ini kering mas. Kering ya, tuh banyak yang kering bro, tuh kering semua, pokoknya banyak yang kering mas. Tapi bagus ini bahan ini, lumayan lumayan buat koleksi ya, buat nambah-nambah koleksi mas. Enggak pakai ini kayaknya. Potong saja ini. Enggak pakai. Loh. Ini mas. Satu pohon mas ya. Ori satu pohon. Jadi enggak usah di
dibuang. Ya, ini. Biarkan. Biarkan tanam seperti ini, gandeng seperti ini, gak apa-apa, Mas. Tambah kesannya itu tambah bagus, Mas. Kalau buat ori, ya. Dengan gak usah dipotong saja. Waduh, ini pecah. Pecah, bro, ini, bro. Loh, pecah, ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Mas. Tuh, Mas, ya. Kan lumayan, bro. Iya. Ini masih banyak yang saya akan potong ini. Masih banyak kayaknya ini. Yang saya akan potong nanti. Sementara saya potong di sini dulu. Ini akarnya, Mas, ya. Akarnya sudah bagus. Ini akar juga ini. Lumayan lah akarnya. Mantap ini. Kalau kita rawat ini, Mas, akan jadi bahan buat saya yang bagus ke depan. Ya, tuh, Mas. Ya, gini nanti. Ini harus dibuang. Pontong pendek maksudnya. Gini. Ah, gini, Mas. Biar apa? Tidak menutup yang ini. Mas, ini lagi harus dipotong. Jadi banyak ini, Mas, yang harus dipotong. Ya, tuh kelihatan, sudah kelihatan ya, sudah nampak jelas ya. Ini sebenarnya dibuang juga, tapi biarkan dulu. Kita koreksi lagi nanti kalau sudah hidup mana yang kita pakai dan tidaknya. Sementara saya potong seperti ini dulu, biarkan dia hidup dulu. Urusan pengarahan itu gampang besok, ya. Mas, kalau tempat depannya ya, lumayan. Oke. Inilah hasil dari pendongkelan saya hari ini, mendongkel bahan bonsai serut yang percabangannya lengkap, Mas. Ya, percabangan lengkap. Tuh, lumayan lah. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur, juga menginspirasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, bro, dapat serut, Mas.